Oke, hai kawan-kawan, apa khabar semua? Show Your Partner in Success, episod ketiga kawan-kawan. So, episod hari ini, saya akan menjadi host ataupun moderator sekali lagi untuk episod kali ini. Ya. So, topik episod kali ini adalah persiapan sebelum bersara. Okay? So, ini akan menjadi topik dan episod kali ini kita akan adakan dalam bahasa Malaysia, kawan-kawan. Okay? So, sekali lagi saya invite semua yang actually semua penonton-penonton kita untuk supaya anda boleh like, share dan letakkan komen-komen anda. Sekejap lagi saya akan memperkenalkan kita punya tetamu as yang akan kita bincang dan kita akan berdebat juga, okay, dari daripada poin-poin dia dan juga kita akan mengambil konklusi. Okay? So topik hari ini adalah persiapan sebelum bersara. So khususnya sekarang memang pentinglah topik kali ini sebab kalau dulu tu bersara tu ada yang bersara ikut pilihan dan ada yang bersara selepas sudah sampai umur. Okey. So 55 ke 60 tahun ke macam itu. Tapi sekarang keadaan ada juga yang bersara secara paksa atau diminta bersara secara sukarela juga. So mungkin topik ini akan memberi satu input insight yang secara meluas dan kita akan share pengalaman daripada seorang tetamu khas kita iaitu Encik Makbul. Okey. So kita invite dia masuk ke dalam ruang kita. Okey. Hai Encik Makbul, apa khabar? Hai, baik doktor. Apa khabar? Sihat? Baik bro. Selamat Hari Raya. Ya. Sama-sama semua rakan-rakan yang mendengar, saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha. Okey, selamat Hari Raya juga untuk semua rakan-rakan dan kita ini adalah tetamu khas kita. Encik Makbul, dan tak payah formal-formal sangat Encik Makbul, saya panggil bro sajalah macam biasa. Boleh. Secara biasa saya akan panggil Encik Makbul ni sebagai datuk, bos, dengan sayanglah. Okay, so untuk sesi ini kita akan casual saja. Okay, kawan-kawan, topik hari ini adalah persiapan sebelum bersara. So, kawan-kawan yang menonton ni tolong share di page anda, di grup yang anda follow. Supaya lebih ramai yang boleh dapat tahu tentang show kita, Your Partner in Success. Dan juga, kawan-kawan, kalau anda ada soalan untuk nanti tanya kepada Encik Makbul, tolong letakkan di komen box, nanti kita akan display soalan anda dan kita akan actually kasih gasak Encik Makbul sampai kita dapat jawapan daripada Encik Makbul. Boleh. Selamat datang kepada Encik Makbul sekali lagi. Terima kasih Encik Makbul sudi meluangkan waktu, khususnya hari raya tapi sudi meluangkan waktu dengan semua orang Okay? Sharing is caring lah. We are showing love. Ya, yeah, baik. Okay. So sebelum kita mula mungkin tak kenal ke tak cinta jadi kita kenal siapa yang Encik Makbul ni dulu. Mungkin Encik Makbul boleh share sedikit Encik Makbul dari mana, mungkin sedikit tentang keluarga Encik Makbul, apa pekerjaan Encik Makbul dan sebagainya. Okey, baik. Okey, salam pendengar, assalamualaikum dan selamat malam. Okey, kita panggil bro ataupun saya gunakan bahasa-bahasa kampung ataupun bahasa yang simple lah. Sebab topik ni pun interesting. Saya baru retire, bukan sebenarnya retire lah. So, diretirekan. Apa yang maksud diretirekan nanti saya explain. Okey, saya ni anak Negeri Sembilan. Bila saya cakap anak Negeri Sembilan tu, bro tu senyum. Kenapa tak tahu. Okey, tak apa. Saya sekampung. Okey, saya sebenarnya bekerja di KL, menetap di KL dan saya adalah warga anak swasta. Bekerja di Selangor. Di syarikat swasta sebahagian dari bahagian engineering. Bekerja pengalaman selama 30 tahun. Okay, topik hari ini adalah mengenai bersediakah kita untuk retirement. Okay bro, sebelum kita pergi ke retirement tu, saya nak sembang sikit ni, personally nak sembang pasal macam mana kita hidup kita sampai ke tahap tu sebagai seorang pekerja, working class. Okay bro. So alam kita dah alam kita terlahir, lepas tu kita first 25 years lah katakan kita belajar. Okay. Alam 25 tu kita, zone tu adalah untuk kita belajar. Zone kedua adalah alam perkahwinan. So sini saya nak start alam perkahwinan sampai ke retirement. Bersediakah kita atau bolehkah kita terima persaraan? Okay. So kalau kita fikir 25 tahun, mana saya rewind hidup saya lah, ni kisah saya sebenarnya apa yang berlaku. So saya tak perlu cari daripada petikan sana sini. Ini adalah
lumrah hidup saya ataupun hala tuju saya bekerja sebagai di bidang swasta di bahagian engineering yang memang hardcore lah, memang tough time kerja 30 tahun ni di satu syarikat. Challenging kan? Dengar pun terkejut kan? Satu syarikat kerja sama 30 tahun, 30 tahun. Top ranking. The best is top ranking. So lepas tu apa jadi? Di retirekan. So saya nak mention banyak kali, diretirekan, diretirekan, diretirekan. So satu kita di golongan diretirekan, satu kita retire secara ikut masing-masing, sama ada kita retire 55 tahun ataupun 60. So kita balik kalau ke 25 dengan, tadi saya berhenti 25 dengan lembut, kalau dengan lembut kita cakap paksa rela. Terkejut nanti anak muda terkejut nanti. Jangan terlalu okay. Terlalu drop lah. Kita slow and steady. So okay, kita nak, bila saya mula kerja, saya mula kerja, kita dapat gaji. So 25 tahun kita kerja. So alam perkahwinan, bila dah kita kahwin, kita ada tanggung isteri first. Kedua, anak. Lepas tu anak persekolahan. Lepas tu anak akan masuk peringkat tinggi. Lepas tu anak akan masuk ke universiti. Dan anak, alam perkahwinan anak. So semua zone ni kita ada expense tersendiri, right? So yang kedua, pendapatan kita sebagai working class. So the topic working class dengan kita expense. Nampak tak setiap zone yang kita akan pindah 25 tahun, ayah anak, so cost kita akan naik macam ni graph. Tapi kita punya gaji slow je naik. So kita working class degree holder. Contohlah sekarang kita 2020 ni, degree holder berapa doktor gaji? Engineer 3,000? Kalau degree engineer, kalau degree holder 1,800 hingga 2,005. Itu kilang biasalah, kita ambil kilang standard high sikit macam Petronas. Kalau Asyarakat international kilang ke, mungkin maksimum 4,800 ke 5,000. Okey. So bro, perasan tak sekarang ni mereka yang berkahwin ni, mereka nakkan bakal isteri yang nak berkahwin dah, yang bekerja, sorry nak berkahwin pula, yang okay, bekerja. Yes. Apa okay, punca utama? So dari situ okay, bila dia nak mula kerja je, dah mindset dah ada dah, tak boleh hidup, tak boleh survive, gaji tak dengan cukup, satu suami isteri kena kerja. So nampak dia punya expense, belum ada bebanan, belum ada tanggungan, dia punya expense dah nampak dah. So bila kita retire, saya rewind dia semua saya nak cerita, bila kita retire, saya sebagai working class, apa yang saya dapat? Satu, gaji, bonus, salary increment, medical benefit, tu je. Sampai satu ke tahap, sebenarnya saya belum retire, saya diretirekan, maksudnya VSS ataupun retrenchment, puncanya syarikat berpindah, ekonomi dan sebagainya lah, itu saya pendekkan. So bila kita retire di umur 50, 55 atau 45 ke mana-mana satu age, bersediakah kita dari segi mental, physical dan financial? Sebab zone kita retire ni, bila saya retire, saya happy bila saya dapat surat, dia bagi notice tahun, okay, kamu dia akan berhentikan, ni package dia, ni kamu akan dapat, kamu orang terakhir keluar, tengok dia punya lump sum tu, dahsyat. Memang happy lah 30 tahun kerja. Okay. Tetapi selepas 6 bulan, gerun. Sebab kita tak ada income. Biasa kita dapat income cukup bulan, kita tengok payslip, kita pergi bank, dapat happy. Tapi bila berhenti, bila kita diberhentikan kerja, walaupun kita ada VSS, walaupun kita ada EPF, walaupun kita ada, so duit tu cukup ke tak cukup? Duit tu cukup, misalnya kita rasa cukup, tapi sebenarnya cukup. Berani tak kita hidup macam mana kita hidup sebelum ni? Katakan last year masih kerja lagi, ada bonus, ada tu, ada. So many things, mampukah kita lalui hidup kita selepas retire? Retire doesn't matter 60 years ke, 55 years ke, anytime companies come in situation ni, anytime anybody can be retired, asked to retire. Pakai perkataan retire ni, diberhentikan tu saya filterkan sikit, diberhentikan right, kerja. So mampukah kita? Okay, topik kedua ni, bila kita diretirekan atau saya diberhentikan, umur saya katakan 48 tahun, syarikat mana nak hire sekarang? Kan? Lepas tu, bila dah kita jadi 20 tahun, katakan gaji pun dah cantik, kita nak pindah ke syarikat lain, income kita mana kita nak cari? So, saya pendekkan cerita, saya pergi kepada
bila saya dah tahu benda-benda ni dan bila saya dah fikir ni, saya dah fikir bila saya nak retire dan saya fikir, masa itulah saya fikir, benda ni saya fikir lama dah tapi saya belum betul-betul nak fikir apa yang saya nak buat. Sebab working class ni, dia banyak, banyak disturbance, banyak tak boleh commit, banyak benda tak boleh buat. Memang saya setuju sangat. Working class memang dia tak boleh buat business tu, tak boleh buat kerja ni, tak boleh buat. Sebab working life saya kerja 8 sampai 5. Sebelum pukul 8 kita ada anak, anak tanggungan anak, balik balik kerja kita pun ada tanggungjawab kita, anak nak pergi tuition masa tu. So time freedom tak ada. Saya terpaksa, kita terpaksa komitkan sudah dapat basic income kita supaya kita boleh tanggung keluarga. Selepas okay, di sini saya nak mencelah sikit Encik Makbul. Tadi Encik Makbul cakap kan. Sikit je dah. Okey. Sikit je, mencelah sikit. Bila Encik Makbul di apa BSS lah, okey, secara paksa rela. Okey, so berhenti. Masa tu memang dapat satu lump sum. Okay, lump sum money. Oh, besar. Ada EPF, ada mungkin ada yang insurance ke. Ada banyak yang akan kita dapat bila umur kita 55. Tak cukup ke dengan itu untuk kita hidup sampai saya ambil 94 tahun lah. Saya ambil Tun Mahathir sebagai contoh lah. Tak cukup ke? Sebenarnya tak cukup. Sebab apa? Bukan kita nak kata kita ni nak ada berjuta-juta ataupun extra money selepas kita 55 ataupun contohlah kita, saya pendekkan sikit, 75 tahun. So 20, another 25 years. Duit yang ada dalam BPF dan duit retrenchment kita ataupun duit saving ni memang tak cukup. Siapa di luar sana yang ada anak-anak yang dah lepas daripada graduate, dia nak alam perkahwinan, dia nak mulakan kerja, parents dia tanggungjawab atau parents mereka terlalu tinggi. Contoh, bila saya ambil retrenchment benefit, bila saya ada EPF, saya tengok, oh memang ni kalau saya satu bulan, saya belanja RM3,000 seorang, makan ke banyak, isteri seorang. So, cukup lah kan. Tapi bila realiti kehidupan, masa tu anak keluar. Anak keluar daripada universiti. Masa tu anak nak kahwin. Bila anak keluar daripada universiti, bapaknya tanggungan je lain bro. Contohnya, bila katakanlah sekarang saya pendekkan umur you masuk universiti. So every week you tanya bapak nak duit belanja. Berapa you? RM100, RM200 kan? So, memang berlaku kat sini juga. Berlaku kan? Okay, saya use example sample kan. So bila anak ni, bila dia dah habis college, bila dia pergi kerja, katakanlah perempuan ni, dia nak kerja macam mana dia nak pergi kerja? Katakan saya tinggal di PJ, anak dapat kerja dekat club. Macam mana nak pergi? Kita kena cari satu kereta. Bila sebut je kereta, down payment tu nampak tak? RM10,000. So, bila tuan doktor ni bila pergi kerja, dia minta RM100. Dia kat kolej RM100. Bila zoom alam kita dah ada anak, dia punya permintaan ni beribu. So, bila kita keluarkan duit beribu tu, nampak tak kita punya EPF, kita punya saving tu, berapa cepat? Go down. Itu baru satu kereta. Katakan nak kahwinkan anak. Bro, hari ni eh, nak cerita ni, cerita pasal emas ni. 1 gram emas RM250. 1 gram ah, okay. So nampak masa saya kahwin RM30-40 je. Nampak the expense kita ni bila kita the retirement age ni memang disaster. Kalau kita tak plan, kalau kita upfront, kita tak rancang, kita akan sakit jiwa. Betul, kita akan stress. Sebab actually pengalaman sama juga terjadi Encik Makbul. Macam bila saya start kerja jadi doktor, tapi first 3 bulan tak ada gaji. Sebab dia akan jadi saya perlu kereta, kerja dapat kat Melaka. Jadi terpaksalah saya minta lagi duit. Okay, dapat kereta daripada bapak. 3 bulan itu lepas jadi doktor pun still bapak yang sudah bersara, still dia kena tanggung saya. Betul, tapi bapak tu memang dia bila anak nak minta, memang dia try the best tu bagi, walaupun hati dia, walaupun dia risau, dia takkan tunjuk. So dia memang kita bekerja untuk keluarga, kita nak jaga keluarga, tak kisahlah anak tu baru belajar ke, baru start kerja ke, bila dia hadirkan diri, walaupun dia dah anak bini, dah ada anak, bapak tolong aku tak cukup duit, aku nak RM20,000, masa tu dia tak minta RM220 naik seminyak, minta RM20,000, katakan tak ada kerja, dia pun kena VSS. So the saving dan kita apa yang kita ada. So sekarang soalan saya kepada tuan doktor ke atau Dr. Puniden ke atau ramai yang tengok ni, bersediakah kita really sama ada kita retire ataupun diretirekan?
So jawapan saya, make sure kita ready. So soalan tadi saya dah jawab, kita kena tanya diri kita dan apa yang kita kena buat supaya benda tu terjadi pada kita atau siapa di sana, kita ada plan B ataupun backup plan. So sediakan payung sebelum hujan. Ataupun terkejar-kejar cari payung, mana payung the best. Sebab masa kita kerja ni, kita ada banyak option. Saya boleh pilih, saya payung ni ada button, ada payung terbalik, ada payung pakai buang. So saya boleh pilih dan saya boleh try. Sebab saya ada income kerja dan saya boleh try anything. So masa itulah saya pun cari second source income sebelum retire. So benda ni jadi, saya dah stable dah. So bila kita retire, make sure you retire completely. Jangan jadi income kita ataupun saving kita atau mindset kita jadi satu bebanan, stress. Itu yang saya, tadi saya nak ceritanya juga, sebab dalam salam pertama tu kita dah dapat tahu 55 tahun ke 60 tahun ke kita, bila kita bersara, ataupun sekarang hari ini saya dapat berita ada sekitar beribu-ribu orang secara paksa rela kena berhentikan kerja and all that, semua all that is happening. Okay, so kita kena of course sediakan payung sebelum hujan. Okay, kita dapat tahu tu sebab 50 tahun kita bersara, kita kena hidup lagi 25 tahun. Lama tu. Lama lagi tu. It's not so. Apa yang kita dapat tu cukup ke atau kita cukupkan? Okay, so Encik Makbul, okay, ini masalah. Apa solusi dia? itu yang orang nak. Apa solution yang buat Encik Makbul comfortable sekarang? Bila umur dah sekarang dah, walaupun dah VSS, tapi masih confident, comfortable. Okay, saya tahu Encik Makbul secara peribadi also. So, you are very confident. Kenapa? Apa solution yang, apa rahsia Encik Makbul? Mungkin boleh share. Rahsia dia simple. Dia mentality bila kita bekerja. Kita commit dengan bekerja. Kita cuma fikir kita kerja, dapat gaji, dapat bonus, kita cukup tahun, kita ada income, kita boleh live. So kita kena fikir step kedua, sekiranya berlaku sekian. What is my plan? So saya pun fikir, dulu cita-cita saya nak retire dalam umur 45. Tapi tak berjaya. So baru saya dapat bertahun lepas ni, baru saya dapat satu peluang keemasan, saya buat bisnes online. Alhamdulillah, maju, sukses. Sekarang, walaupun saya dah retire, saya nak buat perbelanjaan peribadi ataupun isteri keluarga, saya tak ada masalah. Saya tak perlu runsing, tak perlu fikir. So, bukan nak belanja jadi jutawan ke, nak tukar kereta ke, tak ada. Kita mengalirkan satu kehidupan yang selesa, saki bagi hidup kita. Kita dah hidup 25 tahun, belajar. Lepas tu, lagi 25 tahun, kerja. Dan saya hidup untuk apa? Bila saya dah hidup, umur dah 55, sekarang nak minum teh tarik, boleh ke? Aku semalam dah minum teh tarik, hari ni tak boleh. Kawan kita kencing mandi, duduk standby. So tak boleh, enjoy. Boleh ke hari-hari saya makan biryani kambing umur 55 tahun? Dangerous, jangan. So nampak tak? So kita bukan nak jadi duit, kumpul duit, nak jadi harta sakit takut. Tak tahu kan, ajar mahu tak tahu. Tapi jangan membebankan kita bila satu hari nanti kita tak ada keluarga kita ataupun isteri tersayang, kita tak ada duit. Satu cantik, satu lagi bro, saya tengok ni yang betul-betul happening lah, yang real happening. Satu EPF, satu kita punya saving tu tak banyak, EPF dan retirement. Satu lagi cost yang betul-betul akan makan kita, terjadi saya berdoa kita semua terlepas lah, medical expense. Kebanyakan yang ada medical expense, kalau kita landed dekat hospital umur 50 tahun ke atas, overnight habis 10-10 ribu. Atau kita landed dekat hospital yang biasa-biasa, kita dapat ke tak dapat perubatan tu, kritik ke tak kita, soal kedua itu. Jadi kita kalau kita nak cakap secara open, tak ada manusia yang akan terlepas daripada there will be a point, it will be very practical, betul juga. So kalau saya dapat tangkap sedikit daripada yang solution yang Encik Makbul cakap, okay, saya dapat tangkap kata business, online business, betul, yang Encik Makbul dapat, saya dapat tangkap tu, okay. So apa itu rahsia kejayaan? Yeah. Ataupun itu rahsia yang buat Encik Makbul comfortable
Sebab kalau nak buat bisnes bila waktu kerja tu susah, macam tadi tu memang kita tak boleh buat banyak hal. Tapi adakah digital world ataupun online business boleh jadi solution untuk mungkin yang sekarang sedang bekerja tanpa mereka mengganggu pekerjaan mereka, tanpa perlu actually bergerak ataupun spend lot of time? Adakah digital business ataupun online business adalah solution untuk mereka? Baik bro, soalan ni memang powerful punya question. Sebab apa? Biasa kita tanya orang mana satu betul, dia akan cakap digital world. Sebab dia tahu digital, dia dah experience digital, dia dah nampak data fact. Tapi saya 29 tahun saya bekerja, saya dah buat conventional business. Pengalaman dalam conventional business dan saya dah involved dalam digital business. So dua-dua saya dah tahu dah A B macam mana. So the best is digital world, online business paling mudah untuk working class. Kita sebagai working class, kita committed dengan kerja. Balik, kita ada commitment dengan keluarga. Online ni, everything kita letak business kita dalam phone. Bro, kalau saya sebagai warga kelas, saya kata saya tak ada masa lah, saya commit lah, saya kena commit besok, saya kena prepare data, saya kena buat tu saat ini. So, saya nak tanya, saya doktor, doktor masa kerja, doktor kan, ada masa kerja, ada tak buka WhatsApp? Ada tak buka Facebook? Ada tak buka Instagram? Masa saya bekerja tu tak ada WhatsApp, tak ada zaman WhatsApp lagi. Tapi memang saya akan main dengan phone sajalah. Memang kena setiap kali jugalah addicted. Tak apa itu memang lifestyle macam tu. Tapi masalah ni masa tu ada. Kan masa tu ada terbuang begitu. Dan tak ada apa-apa nilai, tak ada apa value added untuk kita guna. So masa tu yang saya gunakan untuk buat online business. Dari situ saya belajar. Saya start dari zero. Kalau ikutkan umur saya, dalam digital world ni nak main Instagram, nak buat digital marketing, saya malas. Sebab saya dah 30 tahun kerja, nak repeat balik tu ke tak ada. Macam mana saya paksakan diri supaya satu hari bila saya dah tua, kehidupan saya selesa. Saya bukan dream nak buat kereta besar ke atau rumah ke, baru nak pergi holiday, tak ada. Jangan membebankan saya. Yang penting kita kena tahu, jangan biarkan selepas retirement ni duit membebankan kita. Apa duit yang bukan kita simpan membebankan kita? Kita runsing, walaupun kita ada duit, cukup ke besok aku boleh hidup ke? Memang kita bersyukur, tapi sekiranya kita berlaku anything untuk keluarga tersayang kita, why not kalau ada peluang online, walaupun kita kemudahan dah ada, kenapa tak menggunakan peluang yang ada untuk benefit kita dan keluarga kita, dan kerja yang kita buat online ni tidak membebankan kita. So, tadi jawab pada bro ni, saya kata saya memang pilih online business. Online business. Ini pula, saya nak potong sikit. Ya. Okay, mungkin tak beberapa relevan kepada majority, tapi mungkin ada yang ada persoalan ini. Okay, saya dah siap buat business. Saya dengan umur saya, dengan pengalaman saya, saya lebih senang okay, jual conventional sebab saya tahu okay, ini saya buat, saya jual, saya dapat duit, okay, dah. Tapi bila saya nak cakap online, alamak, susah sangat mungkin. Saya kena belajar IT lah, saya kena belajar digital marketing lah. Mungkin itu pada tanggapan ataupun pada understanding of some people, susah buat digital marketing sambil bekerja, khususnya mungkin sorry yang kalau saya salah, mungkin umur dia sudah lebih daripada 50 ke, yang non-millennials lah. Okay, yang non-millennials. So, mungkin ke lebih susah Encik Makbul daripada buat conventional? So, Encik Makbul ada pengalaman conventional dan digital. Okay, so untuk yang tak ada pengalaman online, tak ada pengalaman IT, okay, mungkinkah yang ini lebih susah untuk mereka, digital ataupun online business? Tapi bila bro explain, doktor explain ni, bila kita dengar ni, kita online business, kita kena buat marketing, kita semua ayat-ayat semua power gila. So bila dengar orang 50 tahun, wah dahsyat lah, baik aku nak buat Excel pun tertelah, tak boleh duduk, tak boleh buat dah, nak buat PowerPoint tak boleh. Ini digital market, term yang digunakan tu memang menggerunkan. Betul. Sebenarnya, dahsyat, digital, apa tu digital marketing? Yang umur 50 tahun satu digital 0.11, 0.11 or 0 itu digital marketing or digital power man drone. Itu sebahagian lah. Saya sebelum kita pergi ke sana, kita pergi ke conventional business. Conventional business ni memang payah.
ada yang buat sukses, kita boleh buat sukses. Tapi komitmen kita, saya bekerja, saya balik ada family, saya ada keluarga, weekend saya kena jaga keluarga. Macam mana saya nak buat satu conventional business? Contohnya saya buatlah, okey, malam saya pakai buat roti canai, pergi tolong kawan dia, malam 2 jam saya buat roti canai. Conventional business. Ataupun member saya jual member saya jual barang, saya pun tolong ambil 20-30 barang, tu saya jual, saya beli, saya ambil dengan dia RM10, saya jual RM15, saya bawa hutang. Tapi benda ni hard work, effort, time, semua makan. So, dah lah kerja macam nak mampus. Kata, memang susah betul, kerja kan? Betul lah. Memang tinggi lah. 8 jam lepas tu balik nak pergi kutip barang lagi, nak jual ataupun pagi-pagi 2 jam saya nak jual nasi lemak. Contoh, bukanlah downkan conventional business, boleh buat. Tapi kita sebagai warga kerja, kita pilih sesuai kita rancang, kita pilih kerja sesuai untuk kita, kita boleh membuat kerja tu secara online. Pertama, kita boleh buat kerja, tak mengganggu kerja kita. Time kerja kita tak buat, tak perlu apa-apa, everything online. Lepas tu, balik kerja, balik rumah, kita boleh kerja kita tanpa mengganggu keluarga. Seronok kan? So cukup bulan kita dapat. Kita belajar, kita mula dari step by step. Mungkin kita buat RM100, lama-lama kita buat RM500, lama-lama kita buat. Bayangkan benda tu saya buat 5 tahun. Sebab inilah saya dah mula 5 tahun dulu bila saya dah ada pengalaman conventional business, saya buat digital business. Bila sekarang Dr. Bro kata okay, digital marketing, saya kena buat digital marketing, saya buat Facebook lah, saya buat tu, gerunkan orang-orang tak pernah tengok foto Facebook. Tapi sedar tak orang 50 tahun ni, 50 tahun, 60 tahun dia guna smartphone. Sebelum ni dia memang guna phone analog 1, 2, 3. Sekarang dunia setiap manusia kena tahu guna Instagram, pakai WhatsApp, cost saving lagi, hantar messenger tak berbayar. So itu kalau kita nak belajar, boleh. Okay, kata susah nak belajar. Teknologi yang ada sekarang ni, online business ni, any level of people, tak kira peringkat umur, tak kira dia punya knowledge level ataupun pelajaran level. Oh, saya tak belajar lah, saya umur 50, orang kampung belajar kat kampung, saya dah jadi 6 je, ataupun saya degree holder, tak kira, no level. Anybody, anytime can start from zero, step by step. Ada di online. Conclusion, kita dapat tahu kalau nak buat part time, lebih baik actually, you know, kita spend masa dengan keluarga sambil belajar. Online tu kita ada apa kebebasan itulah. Kalau buat convention memang tak mungkin. Tak mungkin kita actually kerja dah lah 9-10 jam. Lepas tu buat part time lagi di luar, tak tengok nanti lah. Tak tengok nanti, jadi penat. Dan kita bawa duit berjuta-juta pun, okay, tak ada masa bersama keluarga tu, tak guna jugalah. At the same time, kalau online, yes, seperti Encik Makbul cakap, sekarang kemudahan untuk semua lapisan masyarakat untuk belajar sistem online maupun secara percuma, ada banyak sangat dia punya cara-cara dia, banyak sangat information, banyak sangat kelas yang ada. Okay, right. Thank you very much, Encik Makbul. And soalan seterusnya, ini dah mengambil minat semua orang ni. Mungkin semua dah tertanya-tanya tu. Okay, memang kalau online, kita tengok ramai orang menjual pelbagai produk dan perkhidmatan. Kita tengok banyak. Okay, kita tengok banyak. Ada yang jual shampoo, ada yang jual kereta, ada yang jual insurance, ada yang jual servis. Perkhidmatan mereka, banyak-banyak yang actually orang sedang promosi ataupun menjual di online. Boleh kita tahu tak apa perniagaan online ataupun apa produk yang Encik Makbul sedang menjual online? Saya ni menjual learning solution ataupun pendidikan. Online learning. So, pendidikan. So, jawapan bro tanya tu saya dah jawab dah. Apa okay. saya buat pendidikan. Sekarang timbul lagi satu soalan. Okay. Kalau kenapa? Secara open, okay. Saya akan lebih tertangkap kalau saya orang biasa, lebih tertangkap kalau saya nak menjual sesuatu yang saya selalu membeli daripada online ataupun saya, apa yang saya melihat selalu banyak orang melihat ataupun menjual apa yang saya cakap tadilah. Kalau menjual produk pendidikan di online, bukankah susah sebab jarang orang menjual, Encik Makbul? Okey, bagus. Sebenarnya pendidikan online ni ataupun learning solution ni tak kira. Kenapa saya pilih pendidikan online education ni? Dia ada dua dalam satu.
Satu, saya menyelesaikan masalah orang. Kedua, daripada kita sebagai human being, learning ni never ending. Daripada kecil, seorang baby lahir sampai tua-tua besok, dia akan belajar sesuatu. So semua peringkat, baby dia ada untuk khas untuk baby, dan sekolah ada khas untuk sekolah, dan untuk orang tua ada untuk pelajaran untuk orang tua. Macam saya nak belajar agama ke saya. So saya punya produk ni complete untuk peringkat kita. Satu. Kedua, bila education, kenapa saya pilih education? Education ni adalah membantu orang berjaya. Misi saya, asrak saya, saya suka bantu orang berjaya. So bab ketiga, okay, business point. Education, dia tak ada end of life. Satu. Kedua, education ni must have. Tak kisah dia seorang-seorang, saya sebagai seorang parent, saya akan save, oh bulan ni saya tak pergi Starbucks. Oh bulan ni saya tak tukar kereta tayar, lanyak dulu. Bulan ni saya tak akan pergi servis. Oh bulan ni saya sakit, saya tak akan pergi klinik lah. Namalah saya call Dr. Bunidan, saya sakit tekak, apa ubah, bagi ubah, beli kat farmasi, beli. Survive. Right? As a parent, dia tak akan compromise anak saya nak ambil SPM tahun ni. Tak apalah, pandemic COVID-19. Tak sekolah, tak apalah, tak payah pergi tuition lah, cancel lah, kita di rumah lah, nasib lah. Okay. Ada tak parent akan sacrifice education? Tak ada. Lepas tu, saya nak tanya satu lagi. Saya fikirlah ni, kalau education produk ni, dia tak ada limit. Setiap tahun, ada budak masuk darjah satu, ada budak masuk universiti. So, bila dia punya stop point? So, dia punya kemajuan ataupun development dia infinity. Tak ada. So, produk ni saya pilih paling best, paling sesuai. Lepas tu kalau nak saya sambung sikit, saya ni tak ada soalan lah, saya jawab soalan ni. Kita, bila kita buat bisnes, satu kita know how to do what to do. Why to do, saya decide. Why I need to do business? I nak retire, I nak extra impact. That's not the matter. Number one, doctor, you kena fikir why you want to do business, why you want to make. Yeah. Okay, itu dah buat. How to do what to do. Teknologi dan sistem dalam pendidikan ni dah sediakan yang mana seorang daripada tak tahu apa-apa, boleh belajar, boleh buat di mana. Saya di Kuala Lumpur, saya ada kawan di India. Dia boleh buat bisnes. Saya ada kawan di Indonesia. Apa masalah dia, apa rintangan dia, apa resisten dia, apa yang disturb dia, dia tak boleh buat dalam pendidikan saya. Tak ada. Zero. Kan? So, sebab tu saya pilih pendidikan. Lepas tu yang kedua paling. There is no limit. Unlimited. Siapa-siapa anytime boleh belajar. Kedua, apabila saya tengok seorang anak, keputusan tengok result SPM, seronok dapat 9A, 8A masuk universiti, saya dapat satu kepuasan. Maknanya saya sebagai manusia ni, saya dah buat the best. Kan saya dapat pahala. So, sambil tu saya dapat cek duit sikit. So, saya the best, saya fikir learning is the best. Yang kedua ni, dia punya sistem dalam e-learning ni membuatkan siapa-siapa anda nak tahu, nak belajar ke, kita ada one stop center. Di sini nampak ada display EV Academic. Ia adalah EV Academic, nampak kat situ, adalah one stop center untuk sesiapa join dalam group ni. Kamu nak join, kamu nak, sebelum join kamu nak decide, kami menyediakan seminar percuma. Tak kisah dari mana, tak kisah apa level, tak kisah pekerja, datang join, dengar dulu. Lepas tu baru berdesign, kita akan develop step by step. Itu dia one stop center EV Tech. Betul ke tak? Cantik ni Cik Makbul. Actually yang tadi yang Cik Makbul bagi tahu-tahu, kalau pendidikan, orang manusia lapar pun, okay, dia akan sanggup compromise kelaparan dia untuk memberikan pendidikan kepada anak dia. That is actually kekuatan pendidikan sebenarnya. Okay, nombor satu. Nombor dua tu memang kalau kita tahu, seperti Encik Makbul cakap, tak ada competition. Siapa pun boleh buat daripada mana pun. Sementara ramai-ramai di luar tu menjual apa yang semua perlukan. Okay, betul. Kita, sebab saya termasuk Encik Makbul juga berada di dalam EVTech Academy. So, kita actually dengan relaxnya, memberikan satu perkhidmatan yang memang diperlukan oleh semua orang pendidikan tanpa ada persaingan yang kuat di luar.
Okay, so itu yang. Dan lagi sekali saya ingin memanjangkan daripada yang ketiga tu yang training diberikan. Okay, yang bahagian itu macam apa? Cikgu sekarang dengan suksesnya menjalankan perniagaan online untuk e-pendidikan untuk store Encik Makbul sendiri. Dan Encik Makbul, saya tahu ada pengalaman dalam bentuk digital marketing, dan Encik Makbul boleh dikatakanlah hampir master dalam automation also. So boleh tak saya tanya satu hal untuk mungkin sebagai wakil daripada semua. Sanggupkah Encik Makbul mengajar kalau ada yang di sini, okay, yang mau start business, dia nak start business, okay, tapi belum ada cadangan lagi, belum lagi membuat keputusan. Selepas melihat interview session ni, dia nak jadi agent e-pendidikan. Sanggupkah Encik Makbul menolong ataupun mengajar dia? Sudah tentu, ya. Yeah. Sebab apa? Kita, benda ni saya nak mengajar. So, saya start from daripada analog ataupun conventional sampai digital, saya pergi sampai automation, saya belajar. Hobi saya suka buat dan saya suka share dengan orang. So, di luar sana ada siapa-siapa rasa, cuba-cuba kita bayangkanlah kita dalam kategori kita, saya bekerja, saya ada komitmen, saya ada keluarga, tiba-tiba saya diberitahu kamu sekian-sekian akan diberhentikan kerja. Kita bawa senario, real senario di kerja. So, kita ada komitmen, saya kena bayar rumah, saya ada anak sekolah, saya ada isteri, saya ada mak ayah di kampung yang depend pada saya. Mereka dah tua, takkan senior nak kerja. So, dalam situasi ni, kita dengar kita, okay, sorry to say, saya nak tamatkan peringkat mata. So, perkhidmatan kamu, so memang kita faham. Tu tak boleh accept. Kita tak boleh accept, dan apa kita nak buat? Takkan hari tu kita nak buat satu tindakan, ambil duit, benefit yang kita dapat tu, kita pergi try error. Oh, saya nak try jual kain lah, contoh lah kan. Oh, saya nak jual burger lah. Oh, saya famous lah, saya nasi kandar famous lah, saya nak buka satu restoran, saya invest. Atau saya nak join Evita Academy ni, dah ada platform, dah ada trademark, dah buat bisnes bertahun-tahun, sedia membantu menggunakan orang-orang di luar ni, menggunakan platform ni, gunakan. Jom, join, ikut seminar ni, gunakan, maximize this platform untuk anda semua di luar. Ambil peluang. Ambil peluang, okay. Belajar. Lepas tu, Encik Makbul secara open, dia sudah memberikan persetujuan dia juga. So, ada yang melihat yang partner in success episode ketiga ini. Anda sekarang sudah mendapat input, iaitu memang perlu anda bersiap sekarang. Walaupun anda bekerja, walaupun umur anda still muda lagi, 20 ke 30 ke, tak ada masalah, tapi anda harus bersiap. Tak boleh hanya mengharapkan duit KWSP ke, duit insurans ke, duit DSS ke, tak boleh mengharapkan just hanya itu. Okay, sebab hidup kita mungkin panjang, dan we can expect the unexpected later also. We will never know, okay? That is actually lumrah hidup. Betul, betul. So, kalau anda mencari peluang melalui atas talian, okay, online, dan e-pendidikan sebagai produk dan perkhidmatan, Encik Makbul bersedia untuk membantu anda, memperkenalkan anda apa cara anda boleh actually menjadi ejen e-pendidikan melalui Encik Makbul, bagaimana anda boleh mendapat training-training yang diberikan oleh EVTech Academy. Okay, so di sini kita dah letakkan nombor telefon Encik Makbul, betul kan Encik Makbul? 012-387-8601. Okey, betul. So anda boleh hubungi Encik Makbul. Okey, so seperti yang Encik Makbul cakap, anda boleh berada di negara mana pun boleh. Okey, bahasa apa pun boleh. Encik Makbul fasih dalam bahasa Malaysia, bahasa English, bahasa Indonesia pun boleh, bahasa Tamil pun lancar. Okey, so bahasa apa pun boleh, anda boleh menghubung. Ada tak bahasa-bahasa lain yang saya skip, Encik Makbul? Tengah-tengah belajar. Boleh. Oh, tengah belajar. Tengah-tengah belajar. Kita pasti bisa. Mungkin akan okay, bahasa Arab lah tengah belajar. Ah, itu kena, itu wajib actually. Okay, so itu yang actually yang kita dapat satu insight ataupun satu pencerahan daripada ini ya. So sebagai semua tahu, persiapan itu adalah persiapan untuk bukan masa depan kita saja. Ya, masa depan keluarga kita yang mengharapkan kita yang akan actually be dependent on us. So, setiap satu keputusan yang kita lakukan sekarang itu akan menjanjikan ataupun at least we are taking an effort for a better future for everyone, especially around our family.
So dan kita boleh sampai ke sesi tanya jawab. Ada yang actually tanya soal tentang, I think Encik Makbul dah jawab tapi saya akan displaykan soalan ini. Okay. Seawal umur berapa kita kena start persiapan untuk bersara? Apa faktor-faktor yang perlu diambil kira? Bila you all dah start kerja, bila you punya title dah tukar jadi suami ataupun you dah ada sijil nikah ataupun dah berkahwin ataupun dah ada bapa mertua, mak mertua ataupun you ada mak ayah ada tanggungan, you rasa saya seorang manusia yang berjaya, saya akan berjaya, saya nak membantu ramai orang berjaya, besok hari tua saya nanti saya tidak membebankan saya, malah saya nak membantu lebih ramai tanpa mengganggu saki baki hidup kita. Dengan ini penting, saki baki hidup kita nak happy, kita beramal ibadah, kita berhijrah jalan sana, bukan saya syorkan, oh kita cari duit gila-gila umur 50 tahun dah jadi jutawan, saya nak beli kereta tu, saya nak tambah rumah. Tak, yang penting sekiranya berlaku sebarang kemungkinan, isteri kita terjaga, keluarga kita terjaga, hutang rumah kita dah dibayar sepenuhnya, kereta kita dah dibayar, extra-extra money, biarkan EPF tu ada, happy lucky, happy go lucky. So itu yang paling penting. So bila nak mula, mula seawal yang mungkin. Evita Ekonomi dia tak ada peringkat umur. 18 tahun lepas SPM nak mula pun boleh. Boleh ke doktor? Boleh. Boleh mula. Actually yang bagian ini saya kena bagi tepuk tangan untuk Encik Makbul lah. Sebab saya sendirilah masa tu selepas 4 tahun saya bekerja sebagai doktor, saya dah mula fikir bila saya nak bersara. Kenapa? Sebab saya masa tu jadi takut sedikit melihat senior-senior saya sampai umur dia dah actually, you know, dah tua pun still kena bekerja juga. Still kena bekerja juga. Dan saya a bit traumatized sebab itu. Saya nak actually retire umur saya yang saya tetapkan masa tu 40. Masa tu umur saya tetapkan 40 tapi syukur saya retire pada umur saya 30 tahun actually. 10 tahun lebih awal. Okay, and satu lagi yang saya suka yang Encik Makbul cakap tadi tu, I think untuk semua, kita bukan mengejar kekayaan, kita mempersiapkan diri untuk keperluan. Okay, itu dua hal yang actually berbeza. Orang-orang cakap, oh ni yang buat bisnes lebih-lebih ni, apa orang cakap tu, tamak, terlalu mencari kekayaan. Kawan-kawan, itu ada, ini adalah kewajipan kita untuk bersiap untuk masa depan kita. Itu adalah kewajipan, bukan actually being tamak, ini adalah kewajipan untuk kita bersiap untuk masa depan kita untuk selama-lamanya. Okay? And siapa tahu dengan rahmat Tuhan, mungkin kita boleh hidup sehingga umur 95 tahun. Masa tu, kita pasti ada keperluan. Mana nak jadi duit? Okay? Mana duit? Keperluan still ada. Kita nak contribute kepada masyarakat. Masa tu, mungkin keadaan kita, bukan kita bagi. Kita kena minta. Doktor, okay, masa tu nak tanya satu lagi. Satu lagi nak tanya. Kalau umur 85 tahun, kita hidup, tak ada duit, macam mana? Sakit tu. Memang kita pernah kita lihat. Kita menyesal tak masa tu? Ini bukan rahsia lah. I think semua yang ada kat sini pernah melihat, kawan-kawan. Melihat keadaan yang actually umur dia dah 80 ke 90 dan still dalam tanggungan keluarga, still dalam tanggungan you know, orphanage and all that. So we have that. So of course bersara itu akan berlaku, kawan-kawan. Okay, secara sukarela ke, secara paksa rela ke, secara terpaksa ke, akan berlaku juga. Of course bila masa tu berlaku, kita mungkin ada kita punya saving ke, pendapatan ke, EPF ke, mungkin ada. Tetapi cukup ke? Adakah anda confident cukup? Okay, so memang ada big question mark kan? Janganlah kita actually hidup dengan question mark. Kita sediakan payung sebelum hujan. Bila sekarang memang ada peluang dia, orang seperti Encik Makbul sedia menolong anda, memberikan informasi, memberikan latihan kepada anda. Yes, kenapa tidak? Anda mengambillah payung sekarang sebab bukan hujan akan datang. Saya tidak akan cakap hujan akan datang. Hujan telah datang, kawan-kawan. Kita sudah merasakan hujan-hujan telah pun datang actually. Okay? Hujan dengan ribut sekali dan tak tahu bila dia akan selesai.
So sebagai satu conclusion, ini bukan daripada saya ataupun bukan daripada Encik Makbul. Kita pergi kepada apa kata kerajaan juga, apa kata dunia juga, apa kata pakar-pakar ekonomi juga actually. So bila kita cakap gig economy, iaitu setiap orang actually siapkan diri sendiri. Jangan kita actually mengharapkan yang lain. Kita kena actually siapkan diri sendiri kita. Kita kena actually siapkan untuk keperluan kita, tak ada orang lain akan bantu kita ataupun jangan mengharapkan. So untuk itu, ini adalah daripada program penjana. Program penjana iaitu daripada Kerajaan Malaysia. Kerajaan telah memberi penekanan menerusi langkah digital untuk memastikan perniagaan terus berjalan, khususnya perniagaan dalam sektor e-dagang, kawan-kawan. Okay? So kerajaan sekarang menekan dalam 3 hal, perniagaan, e-dagang, sistem kerajaan, e-kerajaan dan juga e-pendidikan. Ini adalah 3 pilar utama sekarang untuk kita recover ataupun kita berdiri atas kaki kita sendiri independently. Okay? So untuk itu, Ustaz Michael sangat penting kerana sektor e-dagang bakal menyaksikan sumbangan pertumbuhan sebanyak 20% daripada ekonomi negara dalam bulan dan tahun ke akan datang. So, ini bukan satu option kepada diri kita sendiri saja. Ini sekarang adalah tanggungjawab kepada pertumbuhan ekonomi negara juga, kawan-kawan. Jadi, keputusan anda selepas melihat nasihat daripada Encik Makbul ini bukan hanya untuk masa depan anda, ini adalah tanggungjawab sebagai satu seorang warga negara Malaysia ataupun warga negara whichever country that you are from. Okay, wherever you are from, memang contribution anda bila anda menjaga diri anda sendiri, okay, negara anda akan terjaga juga. So dengan jelas dalam projek penjana di bawah MDEC, Kerajaan Malaysia sedang memutuskan 20% daripada, sekurang-kurangnya 20% daripada pembangunan ekonomi negara tergantung kepada gig ekonomi, khususnya e-dagang, kawan-kawan. Okay, so dengan ini terima kasih. Kita sekali lagi kita ucapkan kepada Encik Makbul selamat Hari Raya. Encik Makbul, terima kasih kerana meluangkan waktu masa raya. Masa raya actually selepas maghrib dia straight away actually join with us actually. Memang saya berterima kasih kepada Encik Makbul dan kedua tu kerana you have shared very frankly, itu yang penting. So kadang-kadang orang akan actually, you know, try to cover, mungkin takut menyinggung hati orang ke and all that. Kawan-kawan, memang sebagai doktor, kalau ubat itu memang rasa dia pahit pun, kalau memang untuk menyembuhkan diri, harus makan juga. Kita akan berikan juga. Sama juga. Kalau nasihat itu, kalau kadang-kadang kita melihat, betul ke? Boleh ke? And all that. Kadang-kadang memang kita harus belajar daripada pengalaman orang lain. So memang satu session yang terbaik Encik Makbul, kita bagi tepuk tangan untuk Encik Makbul. Terima kasih, terima kasih. Normal. The new normal, memang kita melihat lebih ramai orang seperti Encik Makbul, iaitu explore digital world, online world, khususnya mengikut pertimbangan ataupun rekomendasi daripada pakar-pakar ekonomi mengambil e-pendidikan sebagai produk. Dan yes, kita menjayakan diri kita sendiri pada masa yang sama membantu orang lain juga. Okay, so terima kasih Encik Makbul. Kita mengucapkan terima kasih Encik kepada Encik Makbul. Right? Okay, kawan-kawan. Terima kasih kepada semua. Kalau orang Indonesia cakap permisa-permisa. Okay, I miss that time actually. So kepada semua, I think viewers, followers and all that, terima kasih kerana of course your share, your love and all that. This is your partner in success, episode 3. Kita bersama Encik Makbul Ahmad, iaitu beliau, dia actually bukan memberi nasihat. Beliau actually memberikan pengalaman dia sebagai pengajaran. Persiapan sebelum bersara. Dan bila kita kena siap seawal mungkin, kawan-kawan, sebab bila persaraan itu berlaku, tidak di tangan kita. Bila that time will happen, it's actually not with us. We need to be ready always. So untuk itu, kalau saudara-saudara berminat untuk menjadi ejen online e-pendidikan, anda boleh menghubung Encik Makbul, nombor Encik Makbul saya sudah tertera di sana. So sekali lagi, selamat Hari Raya kepada semua. Stay safe dan of course sekarang musim cuti, kawan-kawan. Bila kawan-kawan travel, tolong jaga social distancing.
tolong pakai mask daripada 1 of August memang wajib pakai mask di tempat umum eh. Okay? So pakai mask itu memang ada nasihat juga, jangan just pakai yang mask yang kain tu eh. Okay? Kalau nak pakai untuk cantik juga, pakai mask yang betul di dalam, mungkin boleh cover dengan mask kain. Sebab ini bukan untuk style ataupun untuk untuk kecantikan. Ini adalah untuk kesihatan dan keselamatan kawan-kawan. So, untuk kawan-kawan yang actually menyambut Hari Raya, selamat Hari Raya. Dan of course, kita boleh bersalam macam ini dan boleh bersalam macam ini. Tapi jangan bersalam mengelakkan itu. Sebab selepas kita jumpa dengan kawan-kawan lama itu, memang kita akan actually, yes, memeluk, cium, salam dan sebagainya. Mungkin keadaan ini kita kenalah, okay? Kenalah actually. Berhati-hati sedikit bila kita bersalam dan memberikan ataupun show our love in a different way, kawan-kawan. Okay? So, program ini nanti kita akan ada dia punya recorded version dalam YouTube channel kita. Link di atas, Your Partner in Success YouTube channel. Anda boleh refer kita punya second episode dalam bahasa Tamil tentang entrepreneurship. Dan semua episode-episode kita, kita akan actually upload di sana. Dan this Facebook page, Your Partner in Success, like dan see first supaya semua update-update kita, okay, semua update-update kita, semua live-live kita, anda akan mendapat notification. Siapa tahu mungkin in future anda akan menjadi tetamu hub kita. Okay, so selamat hari raya, salam sukses kepada semua pengikut-pengikut, penonton-penonton, Your Partner in Success, signing out, Dr. Pradeep, bye-bye.